warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat Nalar Gaib, pada malam kali ini kita akan coba mengetahui suatu eksistensi konon katanya yang diduga ada sumur tua dan ada pohon asam yang kembar. Menurut tutur warga, bahkan di situ sering terjadi suatu penampakan ataupun mengganggu sifat gaibnya ya. Oke, kita ikuti terus perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral juga om, viral. Mengapa? Hah? Yang kita mau. Sahabat Nalar Gaib, kita akan coba sedikit menanyakan, mengulas tentang apa sih sebenarnya mitos di sini, Pak Punten. Sering pernah apa ya Pak kejadian? Misalnya jubah putih, Pong jubah putih ya. Alanang tawadon Pak. Wadon. Jadi kunku sering muncul kononnya. Ya kadang muncul ada apa di sini? Alanang kemek ekstrim ya Pak. Iya. Berarti kini mitosnya lumayan Pak ya istilahnya. Ini kira anak sumur. Anak sumber coba tadi itu kan bisa ini sumurnya coba kita lihat. Ini coba kita lihat tuh. Nah ini konon katanya di sumur ini sering diduga terjadi suatu pemunculan sosok yaitu wanita yang berjubah putih ya. Jubah putih. Kita akan coba sebenarnya eksistensi apa sih wanita tersebut, sosoknya seperti apa dan kenapa istilahnya dia sering menampakkan ya. Kalau untuk masalah mengganggu kemungkinan enggak ya, tapi sering kadang sewaktu-waktu sering muncul. Kita coba ada eksistensi apa aja di sini. Ini masih ada airnya ya, sumurnya ya. Masih ada airnya, tapi ya gitu, berkotor ya, berkotor. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Gepekan tangannya. Coba dibantu Pak, merem di gaya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kalau siapa, mas? Mas Jakarta buat kebunyi sumur ya. Jaga. Kalau siapa kini? Topi dan coklat. Topi. Assalamualaikum. Abdul Khadam ya gaib. Coba dodok. Kita gap tahun. Coba dodok. Coba dodok. Assalamualaikum. Saya mau nanya baik-baik. Coba kamu duduk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kin karo siapa? Oh, Mas jagani, Mas. Jagani. Aturiku. Mat, wis mau penjagaan mat. Assalamualaikum. Kin karo siapa, Kin? Assalamualaikum.
Kira siapa sih? Netralisir aja itu mah, netralisir ya. Sana sana sih. Bismillahirrahmanirrahim. Coba gotong-gotong. Orang bener kayak loroan makan. Coba di anu dulu. Dodokna dikit, dodokna. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa jawab salam beli? Bisa jawab salam beli? Bikin terus apa? Assalamualaikum. Coba itu tuh dibangunin dulu. Ada yang bayar tak? Itu dulu mata kuah gimana? Kamu sama siapa? Mata kuah lah. Sama siapa? Banyu dulu, banyu itu yang. Iya, usana. Ember ember. Ini sama siapa? Ini buat cacilik. Buat cacilik. Kanggo apa pengen buat cacilik? Hah? Kanggo apa pengen buat cacilik? Gawa. Gak kasih cilik tuh. Juga udah dawu kaben gitu. Udah kape. Hah? Maksudnya apa pengen buat cacilik? Ya gak takon, takon baik-baik kita. Kini jare sering muncul bocah wadon ki. Siapa sebenarnya? Ning kene ki wadon talanang sebenarnya. Adon. Hah? Adon. Ana wong pira ning kene? Ana wong loro. Genai seblandi. Are bapa. Ya pentak kon lem bisa mah. Aja sering muncul. Osman Udah berapa sih? Di mana itu sih? Nanti saja sering muncul. Yang jadi dulu kita di mana itu sih? Jangan ganggu. Pengen buat cacilik. Ya aja. Siapa buat cacilik? Makasih cacilik segini kamu. Kamu apa sih jaluk buat cacilik? Hah? Di Jawa. Gawa, enak banget. Gawa apa? Macam ni. Tak sumput nak buat cilik. Iya, laka buat cilik makan. Dah buka apa? Ah. Mana? Ah. Kanggo apa buat cilik? Whisky ni mah, lama ning kono. Iya, menang ning kene. Ya wis, ora apa-apa. Sing penting aja ganggu. Mong. Si. Ya maksudnya aja menghantui masyarakat. Berapa hari menang bema? Sing penting aja ilok nampak kena. Di sebelah ini sih kedai. Apa-apa mah. Di sebelah ini kedai pentakon. Berweru. Mong. Hah? Mong ada. Banyak sih mau. Mau lagi cerita. Enggak, ya wes ora apa-apa. Sedang manajer baju. Ya. Coba Pak buka pentakon ini Pak mangga Pak. Pentakon ini. Pentakon ini Pak. Jalan ini. Ini enak ya. Kita mau ke nenek. Kena ini di akal. Kena ini di punten ya. Aduh,
aja muncul-muncul. Ini kono bisa beli aja ilok napan aja ilok. Ya syukur ada bisa. Tapi pengen bocah kita mah. Pengen bocah. Ya ajar gue pengen bocah. Kan bocah itu tuh gitu kan. Di sebelah kene. Tahun tuh nih. Bocah itu. Bocah cilik kita mah. Tunggu apa? Nah iya serok telepon apa? Ah. Aja nak tak mana tak mana gua apa kok nak oh jangan apa aja baca sini kita gua apa asu sih gua apa KWP anak dewek. Oh ini anaknya Musa bisa beli gawe anak dewek. Oke, rencana kita telepon baik-baik ya. Rencana kita telepon baik-baik. Sebenarnya maksudnya apa dari bocah? Aja ilok ganggu, aja ilok ngedeni uang. Namun ini kono, menang ini dia ya, harusnya kan. Aja ganggu uang. Harus beda alam. Bocah. Maning-maning pengen bocah. Kayak dewek, aja kan gua apa bocah? Messi di. Kan gua diasu. Kan gua diasu. Ini kan anak pira batu. Anak pira batu. Halo. Terus anak kaitan lagi ke rumah. Ilok mono. Hah? Ilok mono bisa. Anak kaitannya beli mana? Batu kita. Batu re. Pak punten apa sih ngarep beta koni, Pak? Berapa apa sok? Intinya pengennya apa, Pak? Warga kene. Asal aja ganggu ya. Or papa sing penting aja ganggu. Ya. Kita mau orang ganggu. Ganggu siapa? Batu kita. Bisa beli belah baik. Ajak orang ganggu. Apa sih jalukannya? Jalukannya apa ya? Jalukan apa? Supaya ajak ganggu, baturin jalukannya apa? Mungkin tujuannya priwe sih Pak, tujuannya maksudnya kira-kira aja nampak be mongkon nang ngene iki maksudnya kira-kira aja sampai ganggu ning lingkungan ya. Iya bisa bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasuk murjasa dia koi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasuk murjasa dia koi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Yasuk murjasa dia koi. Bismillahirrahmanirrahim. Jai. Baca bahasa. Si Rob minum lah. Sebanyak Rob. Oke, sahabat pendengar guys, mungkin itu aja ulasan dari kami tentang ekspedisi yang keberadaan di sumur tua ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya tidak mengganggu kembali ataupun tidak sering menampakkan diri. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita melewati suatu tempat-tempat yang konon diduga hanya banyak bangsa gaibnya ataupun jin, kita jangan lupa sering bersholawat dan beristighfar. Oke, gitu aja sahabat Al Gaib. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandi berob, ngebak.